teman-teman, sekarang kita lihat kolam yang di samping rumah ini ya. Rencananya untuk karantina aja. Ya. Nah, ini lampunya nggak dinyalain. Nah, ini kondisi yang di samping rumah. Nah, ini kolam favorit ini. Nah, kolam favorit untuk teman-teman semua yang mohon maaf ada keterbatasan lahan ya. Nah, ini lahan. Ini kolam ini dulu rencananya itu 1 meter kali 2 meter. Nah, udah. Setelah itu hanya untuk karantina kita ambil untuk satu chamber, satu ruangan. Akhirnya kelihatan terlalu kecil. Seiring waktu kita sudah potong-potong pipa, sudah hampir mau ngecor. Bapak telepon saya, kolam yang di samping rumah dibesarkan lagi. Jadi sekarang ketemunya 1,3 kali 3 meter. Akhirnya jadi kolam beneran. Nah, tapi ini nanti fungsinya hanya untuk karantina. Dan di sini saya serba pakai low budget ya. Dalam arti low budget ini pompanya juga minim sekali. Kita pakai 7.000 liter per jam yang low watt merek Sunsun juga. Lalu untuk media filternya kita hanya pakai brush ini ya, sikat brush. Ini jet mat yang sebelah sini. Nah, ini jet mat ya, chamber kedua, jet mat lapis dua lalu batu apung. Nah, setelah itu kita dari chamber 2 langsung pindah ke chamber 3. Ini chamber 3 nya batu apung oyster aja. Lalu ini chamber pompa 7.000 liter per jam. Nah, ini ya pipa antar chambernya 3 in kali 2, BD nya 2 in kali 1, lalu skimmernya 1 in kali 2. Nah, ini teman-teman ya, ini kita lagi kita belum pasang skimmer ya, nanti harus pesen dulu ini saya. Jadi mungkin skimmernya nanti 2 in kali 1 in gitu ya, cuman kita belum dapat barangnya, tapi nggak masalah sih, nanti tinggal nancepin aja. Nah, ini kolam ini sangat efisien sekali. Pompanya aja hanya 40 watt. Iya, 40 watt. Ini harus kenceng banget ya. Ini sedotannya kenceng loh teman-teman. Ini kalau begini ya, pluk loh, nyedot. Tuh ya. Jadi ini kalau ditutup sedotannya lumayan loh. Jadi isepannya kenceng. Nah, ini kacanya 1 meter 30 pakai 12 mili kaca tempered. Jadi walaupun kolam ini kecil teman-teman ya, untuk spek kaca saya tidak mau ngurangi. Jadi beberapa teman-teman itu suka mengurangi spek ya, mohon maaf ya. Jadi kolamnya kecil pakai kaca biasa itu ya tidak apa-apa sih, cuman kalau untuk pekerjaan saya kan sangat berisiko gitu. Takutnya ada apa-apa nanti kita kena teguran ya. Betul, kita selalu tanggung jawab ya, ada kendala apa kita selalu respon. Jadi enggak closing pekerjaan, closing semuanya enggak. Kedalamannya ini 1 meter gitu ya. Tempo hari rencananya dalamnya segini teman-teman ya. Nah, kalau dalamnya segini kita dalamkan lagi galiannya, Bapak kan minta 1 meter backwashnya enggak bisa gravitasi, jadi percuma gitu. Ujung-ujungnya enggak efisien lagi, karena kurasnya juga harus pakai pompa kayak kolam di belakang tadi itu. Iya. Overall sih ya manis ya menurut saya ya. Manis lah. Iya. Ini aeratornya lupa tadi LP 20. Nah,
ini ya, ini rumah aeratornya. Pakai resin LP20. Nah, jadi uniringnya 80 cm. Jadi ini perkiraan saya nggak jadi kolam karantina ini. Jadi kolam beneran. Jadi ini teman-teman ya, kita setting filter di rumah ini lumayan menguras tenaga. Nah, asik, curhat nih. Jadi dalam arti curhatnya itu gini teman-teman ya, memang kalau di perumahan itu kan tanggal merah kan nggak boleh kerja ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kita harus saling memaklumi, kita ini kan tamu. Wah. Nah, kita tamu, masa mau ngatur-ngatur perumahan ya nggak bisa lah. Jadi kita setting filter ini kalau nggak salah dari hari, bentar, sorry, 17 itu kan hari Kamis ya, dari hari Selasa. Selasa nggak selesai, Rebo nggak selesai, tinggal sedikit lagi kena tanggal merah. Nah, akhirnya tanggal merah, akhirnya hari Jumat kita lanjut lagi ya. Ternyata ada beberapa kendala, pompanya nggak datang-datang. Aduh. Kita sudah beli online ya via GoSend, nggak datang-datang gitu ya. Akhirnya molor lagi sampai hari ini, hari Sabtu ya. Hari Sabtu akhirnya kita bertiga, kita tangani sendiri. Ya alhamdulillah dua kolam running bareng gitu ya. Karena hari Senin besok ini saya sudah harus ke Klaten untuk melihat pekerjaan kita yang sudah selesai ya. Nanti mampir ke Jogja, Semarang, habis itu langsung Jawa Barat. Jawa Barat itu meliputi Jakarta dan Tangerang juga. Oke, teman-teman ya, sekilas review pekerjaan kita yang kedua, di kolam kedua di rumah yang sama, di Grand Pakuwon, Surabaya ini ya. Ini bagus sih ya menurut saya. Kalau untuk lahan segini, keren lah, keren. Tapi teman-teman nggak usah mimpi bikin kolam segini ikannya banyak gitu, jangan ya. Jadi ikannya nggak boleh banyak kalau segini. Terbatas. Ya, terbatas. Oke, teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisnokoi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.